kali. Ah! Kamu akan balas dendam. Kali lagi. Sok. Ah! Bismillah. Ah! Alhamdulillah. Sadayana, kali ini teh emak udah gak tahan lagi pengen main ke sawah. Abisnya sawah di Babakan Kabupaten Pangandaran ini teh selain luas pemandangannya juga indah banget. Apalagi sekarang teh padinya sedang bagus-bagusnya. Yuk atuh tanpa menunggu lama lagi kita langsung menjelajahi sawah. Siapa tahu kita dapat bahan olahan makanan. Nah ceritanya hari ini tuh mau nyusulin kameramen-kameramen. Kameramen satu, kameramen dua. Mereka udah pergi duluan. Duh, emang dasar kameramen jahil. Masa ninggalin emak sama Adani? Atau emak sama Adani teh harus bawa kameranya? Ini mau gantian? Nih, gantian. Ternyata berat juga, ah. Gimana kalau kita kerjain mereka? Babuk-babuk aja. Kamu yang kerjain sini. Gak berani. Nanti di sana. Oh ya tuh. Karena mereka udah ngerjain emak sama Adani, gimana kalau kita kerjain balik kameramen? Kita kerjain mereka. Sini, yang ambil alih kameranya. Kamu yang ngerjain mereka. Untung emak lagi sama si Raja Jahil, yaitu Adani. Si Adani ambil kulit kelapa buat ngerjain dua kameramen. Adani, ada aja idenya dia. Pelan-pelan jalannya, ah. Bagus ya, ninggalin. Ya biar langsung dapat banyak, penuh. Ternyata aduh. Lagi asyik ambil ikan. Tapi lumayan juga nih dapatnya Sadayana. Mana? Ih, gede. Apa, ah? Lihat, kameramen dapat gede banget. Keting, ah. Emak jadi pengen ikutan nih Sadayana. Lumayan sambil nostalgia mengingat emak dulu waktu masih zaman lucu-lucunya. Oh iya Sadayana, irigasi di daerah emak ini emang terkenal banyak ikannya, seperti ikan betok, ikan gabus, sampai ikan patin pun bisa kita temui di sini. Itu karena irigasi ini terhubung langsung dengan sungai, jadi sudah tidak aneh kalau irigasi ini terdapat banyak ikannya, Sadayana. Ikan yang didapat mau emak pilih-pilih lagi sih. Acem, kabur, aduh. Ih, kebanyakan airnya ini, ah. Ih. Lepas. Nggak sengaja kameramen, maaf. Ikannya teh lincah-lincah pisan, sampai bisa loncat ke air lagi, dah. Ayo, ah, kita cari lagi. Masih panjang tuh irigasinya. Tinggal disusuri aja sambil nyerok pakai jaring. Hari ini mas, kita nostalgiaan aja. Kita mikirnya tuh baru pulang sekolah, lalu pergi ke sawah. Anak sekarang mana tahu, itu waktu tahun 90-an. Itu pokoknya nostalgia paling indah zaman anak-anak tahun 90-an. Main tuh di... Duh, kameramen. Masih sempet aja mau balas dendam sama emak. Sadayana pernah ngalamin juga nggak cari ikan di irigasi seperti ini? Seru pisan loh. Siap. Pelan. Gimana, bos? Ayo diiring. Ah, oh, lihat dia sama. Kena ramu yuk. Lompat ya, lompat ya. Ngaliwat. Mana? Oh, pada masuk ke sini. Pada naik sama keong. Oh iya, ini banyak itu, ah. Lumayan tuh. Ke
kate. Ya, guys. Wah, batok bungkul, ah. Lumayan tapi. Meskipun ada beberapa ikan yang kabur, tapi ini sudah terkumpul cukup banyak, Sadayana. Sadayana, karena hari sudah mulai sore dan mau hujan juga, kita udahan aja yuk nyari ikannya. Eits, tunggu dulu. Nggak lengkap atuh kalau emang nggak olah ikan ini jadi masakan yang raus pisan. Sadayana, kali ini emak goreng garing ikannya ditambah sambal goang ala emak. Udah mateng ikannya. Apu. Sekarang lanjut aja kita makan. Sambal. Ikan bogo. Ini ikan yang kecil-kecilnya. Ada sepat, ada keting. Tuh, ikan ketingnya. Campur. Ada betok. Ada tempe. Ada tahu. Ya, makan, A. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, makan, makan. Kameramen yang dapat ikan, yang makan. Berbeda dengan hasil budidaya, ikan alami dari irigasi teh lebih lezat dan lebih gurih loh. Ikan, tempe, tahu, sambal. Udah, itu mah. Cocok banget, A. Kalau ada petai, cocok banget. Apalagi, cuma tinggal pokoknya doang. Belum ada petainya. Cuma sayang ya, ikan yang didapatnya kecil-kecil. Kalau ikannya besar, pasti nambah mantap, ey! Gara-gara ngomongin ikan ukuran besar, emak jadi inget pernah masak ikan lele yang bukan hanya besar, tapi jumbo. Tuh, sampai wajan emak nggak muat. Lelenya lagi hamil, gede banget telurnya, pemirsa. Tuh. Pas saya timbang tadi, ternyata beratnya pemirsa 2 kilo 7 on. Jenis ikan lele yang mau emak masak ini teh namanya sangkuriang. Memang lele sangkuriang terkenal dengan ukurannya yang besar dan dagingnya yang gurih. Nah, ikan lele sangkuriang ini mau emak masak jadi pecel lele. Emak yakin mau cari di warung pecel lele manapun enggak ada yang jual lele sebesar ini. Sebelum diolah, emak bikin bumbu buat goreng ikannya dulu. Garam, bawang putih, kunyit, jahe, dan bawang merah ini bakal emak tumbuk sampai halus. Langsung saja kita bumbui ikan ini. Kita oles-oles seperti ini, pemirsa. Biar ikannya tuh mantap, pemirsa. Dan anyir dari ikan itu hilang. Setelah diolesi merata ke seluruh tubuh ikan, sekarang lanjut weh digoreng. Atuh jangan diketawain dong Sadayana. Wajan emak emang kekecilan untuk goreng lele sebesar ini. Seharusnya ini tuh ikannya dipotong-potong karena titelnya tuh kecil, nggak muat. Tapi kalau dipotong-potong itu jelek pemirsa. Ya, kita lihat aja seperti apa nanti jadinya ya. Sekalian bereksperimen. Sambil menunggu ikan lelenya mateng, emak mau bikin sambalnya ya. Ada garam, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, dan kemiri yang sudah digoreng. Nah, satu yang nggak boleh kelewatan yang bikin sambal pecel lele enak, itu harus ditambah gula merah. Sambal pecel lele bikinan mama udah jaminan bikin enak, raus pisan euy. Sekarang ikannya udah muat di katel pemirsa, karena ikannya mulai mengering pemirsa. Lihat nih, bentar lagi kayaknya matang. Ini dia, pecel lele jumbonya sudah jadi. Maaf ya kalau agak berantakan nih, tapi soal rasa mah mantep banget. Pokoknya kalau dicocol sama sambal ini, mantep, mantep banget pokoknya mah. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kalau lele jadi lauk favoritnya Sadayana, emak kasih jempol. Soalnya lele mengandung sumber vitamin D terbaik yang bagus untuk tulang. Lele juga mengandung protein serta asam folat.
Pantas aja banyak yang menyebut si ikan berkumis ini sebagai salmon versi lokal. Karena gizinya yang gak kalah sama ikan salmon. Mantap, serantap, oi!